udah 3 tahun? 3 tahun, iya. Biasanya. Iya. Nah, awalnya kenapa sih? Kenapa? Ya, kan ada yang tahu. Iya. Kenapa? Ada masalah keluarga lah. Dan aku nggak bisa jelasin kepada orang siapapun. Biarlah menjadi rahasia hidup aku sampai aku mati. Enggak. Udah menikah lagi. Karena sih. Enggak. Udah menemukan rambatan hati. Masih dalam tahap penjajakan. Tapi katanya orang Kalimantan. Orang Kalimantan pengusaha. Kalimantan, iya. Pengusaha ya. Ketemu di mana? Ketemu lagi sama-sama nyalek. Sosok seperti apa sih itu? Iya, sosok saja. Kalau dibilang berondong enggak ya, yang seperti dibilangin orang-orang berondong enggak. Dia udah duda kok. Jadi udah dewasa. Udah dekat beranak. Berarti sama anak. Udah beranak. Udah sama anak-anak dekat. Ya. Kenapa? Iya. Sejauh ini pendekatannya separuh mana? Apa yang maksudnya? Kita kan orang-orang dewasa, yang pasti kalau pendekatan ya pasti pengennya ke arah yang lebih baik kan. Apalagi kita orang-orang yang sama-sama gagal gitu, pengen ke arah yang lebih baik, pengen tidak ada kegagalan ya. Doain aja lah, semoga memang menjadi jodoh. Kalau tidak pun ya mungkin ada jodoh Tuhan yang terbaik buat kita berdua. Berarti kalau udah dikasih duluan itu bohong ya? Enggak, bohong. Nikah saya di dalam video klip. Di dalam video klip ya. Udah 6 bulan yang lalu itu prosesnya. Tapi udah dibawa untuk ketemu mama gak enak sama? Ketemu? Udah. Enggak bisa ngomong. Tapi yang itu udah dikenalin? Kenalin sama keluarga udah, karena kita sering kerja bareng kan, dan yang ngurusin kerjaan itu juga keluarga aku. Udah berapa lama? Jalannya udah berapa jalan lama? Jalan ya lumayan lah, kapan kuliah. Berarti udah kenal lama? Udah kenal lama? CLBK atau gimana? Enggak. Teman kuliah aku, enggak CLBK, kita awalnya kita memang berteman aja. Anak-anak gimana responnya? Iya baik-baik aja. Selama akunya juga masih biasa-biasa aja, jadi gak ada respon yang terlalu gimana gitu. Dia anak berapa? Maksudnya udah anak berapa? Satu. Udah gede juga, maksudnya udah dikenalin kan? Belum.